Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bersama aku di sini Virus Farli. Jadi di episode kali ini guys, masih dengan eksperimen di GTA 5 ya guys ya. Oke, hari ini aku bakalan eksperimen apakah dengan masuk ke dalam toko ataupun masuk ke dalam tempat tinggal kita itu bisa mengurangi bintang ataupun bisa sembunyi daripada polisi yang bakalan ngejar kita. Sekarang kita bakalan panggil dulu polisinya ya. Langsung bintang 1. Oke, kita naikin lagi bintangnya 2 3 4 5. Oke, udah bintang 5 guys. Sekarang kita bakalan masuk ke dalam, masuk lagi ke dalam. Nah, ini kita masuk ke dalam ini. Apakah mereka masih ngejar atau enggak? Mari kita lihat itu, tapi sepertinya mereka bakalan ngejar mas ya. Nah, kalian bisa lihat itu di mapnya. Dan mereka bakalan buka pintu sebentar lagi. Nah, ini dia. Langsung masuk tuh. Nah, seperti ini malah nggak ada perlawanan nih dari ini ya. Oke. Kalian bisa lihat sendiri, ini masuk, mereka masuk ke sini semua ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat nih, kalian masuk semua guys. Berarti kalau misalnya kalian dikejar polisi, jangan masuk ke dalam rumah. Kecuali bintangnya itu sedikit ataupun bisa 1-2 gitu lah, mungkin bisa ya. Dan itu udah jauh dari polisi itu. Oke. Kalau misalnya ada lain eksperimen-eksperimen yang pengen kita cobain, kalian bisa langsung komen aja di komentar, baik itu di game GTA ataupun game lainnya. Karena kalau misalnya game lainnya, nanti aku bakalan download dulu dan bakalan kasih nampak ke kalian ya. See you in the next video, like video ini kalau misalnya suka. Kalau misalnya kalian menghibur ya, silahkan subscribe channel yang satu ini. And then, last but not least, sehat selalu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.